sengaja dengan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim melaksanakan bersih-bersih masjid menghadapi bulan suci Ramadan. Dan kegiatan ini kita lakukan secara serentak. Sekabupaten Bekasi ini kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan. Intinya adalah kita membolehkan masyarakat melakukan aktivitas ibadah tapi dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Makanya kita selalu mengedukasi masyarakat untuk nantinya bisa melaksanakan ibadah dengan khusus tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Konsepnya agar menjaga protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan TNI dan Polri ini melakukan kegiatan operasi kemanusiaan lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, tujuannya adalah memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan. Maka Kabupaten menyampaikan Ramadan berkah, ya. Ramadan berkah, dan pemerintah Kabupaten Bekasi beserta TNI Polri tagline-nya tulus melayani. Nah, tujuannya masyarakat dapat beribadah bahkan meningkatkan ibadahnya ini di era pandemi dengan baik dan benar. Nah, kami berharap dengan adanya peningkatan ibadah itu tidak meningkat juga COVID-19-nya. Makanya kita ketatkan protokol kesehatan COVID-19 dengan simbol kebersihan di masjid hari ini. Dan ini tidak hari ini saja, bahkan akan dilakukan setiap harinya. Nah, untuk saat puasa itu dilakukan menjelang maghrib. Nanti Pak Bupati akan memberikan sambutan, edukasi kepada masyarakat menjelang maghrib itu. Kami TNI Polri juga mendukung. Bahkan nanti akan ada pemberian bantuan sosial, ya, entah itu untuk takjil buka puasa, makan berat buka puasa, ya, minuman, kurma, dan lain sebagainya. Dan kami juga akan memberikan ribuan Al-Quran. Ya, Bapak sudah cetak Al-Quran dengan edisi khusus, dan itu akan disebar ke seluruh masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bekasi.